Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Kela Nadifa Rahman dari kelas 3A Abdurrahman bin Auf. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan kultum dengan tema orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Seraya memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita. Ada nikmat umur, nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat Islam, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun ini, insya Allah. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya dan sahabatnya. Semoga dengan selalu bersalawat kita mendapat syafaat di hari kiamat nanti, sebagaimana doa yang selalu kita panjatkan dalam menghadapi bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balighna ramadana. Ya Allah, berkahilah usia kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami pada bulan Ramadan. Bagi orang yang beriman, kedatangan bulan suci Ramadan adalah sebuah kebahagiaan tersendiri. Sejak bulan Rajab, Sya'ban, hingga Ramadan telah dipersiapkan lahir batinnya untuk menunaikan rangkaian ibadah, mulai dari berpuasa, qiyamul lail, tadarus Quran, bersedekah, dan amal baik lainnya. Ramadan adalah bulan yang penuh kebaikan dan pahala. Namun di tengah banyaknya karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa golongan orang yang merugi di bulan Ramadan. Di antaranya, 1. Orang yang berpuasa yang hanya mendapatkan rasa lapar dan haus saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, betapa banyak orang yang berpuasa akan tetapi tidak mendapatkan pahala puasanya, hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Sesuai hadis riwayat Tabrani, pahala puasanya telah hilang karena tidak mempuasakan panca indera, tidak mempuasakan kertasnya, masih saja berbohong, masih bergibah, masih berguncing, masih ria, masih iri dengki, dan lain-lain. 2. Orang yang mengikuti sholat tarawih tidak sampai selesai. Seringkali kita melihat orang keluar masjid sebelum witir. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengerjakan sholat tarawih mengikuti imam sampai selesai, maka baginya ditulis pahala semalam suntuk. Sesuai hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ahmad. 3. Orang yang tidak memanfaatkan momentum malam Lailatul Qadar. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah di dalamnya. Terdapat satu malam yang kemuliaannya lebih baik dari 1000 bulan. Malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengerjakan sholat di malam hari dan malam tersebut bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Yang terakhir, orang yang jarang membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran adalah amalan yang menjanjikan pahala bagi pembacanya, apalagi membacanya di bulan Ramadan yang pahalanya akan dilipat gandakan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kehilafannya. Akhirul kata, marilah kita, saya khususnya, untuk selalu melakukan fastabiqul khairat, artinya berlomba-lomba dalam kebaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.